wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah balik lagi di channel aku. Dan aku ucapin terima kasih juga untuk teman-teman yang baru gabung di channel aku. Jadi untuk hari ini langsung aja aku mau nge-review body lotion lagi. Jadi untuk kali ini tuh dia dari mereknya Vaseline. Seperti ini untuk packagingnya. Jadi warnanya tuh botolnya peach dan di sini ada ditulis dia itu namanya itu Vaseline Healthy Break Sun Pollution Protection. Dan di sini ditulis kalau dia itu untuk SPF-nya tuh P24 PA++. Dan di sini itu ditulis juga ya kalau dia itu dengan micro droplets of Vaseline jelly. Terus untuk isinya itu lotion ini tuh 100 ml dan untuk harganya aku beli itu kemarin 16.500. Ditulis juga kalau di sini tuh pollution protection PPF formula. Dan untuk kemasannya memang seperti ini ya. Teman-teman udah enggak asing lagi, dia tidak ada box-nya. Memang seperti ini dan dia itu macamnya itu banyak banget, cuman aku masih beli satu aja kemarin. Terus untuk bagian belakangnya langsung aja di sini aku bacakan kalau dia itu Vaseline Healthy Break SPF 24 lotion Sun Plus Pollution Protection. Untuk SPF-nya 24 ya, aku tadi udah bilang. Terus dia itu cara pakainya gunakan 2 kali sehari untuk hasil terbaik. Dan di sini dia itu sudah lengkap semua, sudah ada ingredients-nya, sudah ada BPOM dan sudah ada logo halalnya juga ya. Jadi ini tuh banyak banget udah yang pakai dan banyak juga yang cocok ya. Dan kali ini aku udah itu sih udah review kemarin tuh udah pakai 5 hari dan memang hasilnya menurut aku di kulit aku itu kayak lebih cerah, lebih kelihatan cerah gitu. Yang penting aku kemarin tuh pakainya telaten sih ya. Jadi kayak kelihatan lebih cerah gitu kulit aku. Dan di sini langsung aja sekarang aku mau kasih lihat untuk teksturnya ya. Jadi untuk teksturnya dia itu gini. Jadi dibilang encer juga enggak, kental juga enggak gitu, kayak gini teksturnya. Dan warnanya itu kayak putih susu gitu. Di sini untuk harumnya, dia harumnya itu seperti khasnya body lotion yang lain yang menurut aku. Jadi mirip banget sama khas punya Nivea, khas punya Vaseline kayak gitu ya. Dan langsung aja sekarang aku mau aplikasikan ke kulit aku. Jadi dia itu aku senangnya lagi kalau ditempelin ke kulit itu rasanya adem gitu. Jadi langsung aja ya aku aplikasikan ke tangan aku sebelah kanan. Jadi untuk hasilnya dia itu memang kayak ada efek cerah sedikit kayak gitu. Nggak cerah banget gitu enggak ya, karena memang untuk body lotion itu butuh perawatan setiap hari, harus dipakai, harus rutin. Dan untuk hasilnya itu dia sama sekali tidak lengket. Dan seperti ini hasilnya teman-teman setelah aku aplikasikan ke kulit aku. Jadi kelihatan ya lebih cerah yang sebelah kanan. Sebelah kanan tangan aku, jadi setelah aku pakai itu kelihatan lebih cerah. Di sini walaupun perbedaannya nggak begitu kelihatan banyak ya, cuman di sini kelihatan lebih cerah. Dan di sini aku kerasa kayak lebih lembab dan nggak ada rasa lengket sama sekali. Jadi di sini sebenarnya udah ditulis sih ya di klaimnya kalau dia itu memang di sini tuh tidak lengket. Sama apa ya tadi ya, cepat meresap dan tidak lengket, ini betul banget karena di sini aku ngerasa juga dia itu kayak cepet meresap gitu, udah nggak ada itunya gitu, nggak ada body lotionnya tuh udah langsung nyeresap ke kulit gitu, dan sama sekali nggak ada rasa lengket di sini. Jadi di sini teman-teman intinya itu aku menurut aku suka dengan body lotion dari Vaseline yang Healthy Break Sun Plus Pollution Protection ini karena memang di kulit aku itu ngaruh banget gitu. Jadi aku pemakaian 5 hari itu kulit aku itu kayak memang lebih cerahan daripada sebelumnya gitu, karena sayangnya aku nggak punya foto before afternya ya, karena aku sendiri lupa nggak aku foto. Jadi aku cuma ngerasa kulit aku itu kayak lebih cerahan, kelihatan lebih cerah gitu. Dan di sini setelah pakai memang nggak begitu kelihatan jelas perbedaannya, cuman aku setelah pakai 5 hari memang aku ngerasa rutin pas kalau pagi aku pakai, kadang sore habis mandi juga aku pakai itu, aku ngerasa juga kulit aku itu kayak lebih cerah gitu. Dan untuk body lotion yang Vaseline Healthy Break Sun Plus Pollution Protection ini, dia itu modelnya nggak kayak yang kayak dipakai itu langsung kelihatan putih, maksudnya dipakai langsung kelihatan cerah kayak gitu, enggak. Jadi dia itu bertahap gitu ya. Jadi aku ngerasa satu hari itu belum kelihatan,
dua hari belum kelihatan kan, tiga hari itu agak kelihatan kayak agak cerah-cerah sedikit kayak gitu, dan keempat kalinya ketika aku keluar rumah kelihatan banget kulit aku itu kayak malah kelihatan bersih gitu, lebih kelihatan cerah gitu. Jadi dia namanya juga bukan tone up ya, jadi nggak langsung kelihatan putih atau bersih kayak gitu, enggak. Jadi dia itu memang harus bertahap karena body lotion, jadi memang harus dipakai secara rutin. Dan di sini sekarang aku mau bacakan ya, kalau dia itu ada peringatannya. Pertama, untuk yang ke-1 di sini jangan berada terlalu lama di bawah paparan sinar matahari walaupun menggunakan produk yang mengandung sunscreen. Dan kedua, simpan produk di tempat yang terhindar dari sinar matahari. Dan untuk yang ketiga, di sini ditulis apabila terjadi iritasi hentikan penggunaan dan konsultasi ke dokter. Seperti itu ya untuk peringatannya. Jadi gimana teman-teman? Sepertinya kalian suka apa enggak untuk body lotion dari Vaseline ini? Jadi menurut aku kalau untuk Vaseline ini digunakan untuk kulit kering juga oke. Digunakan untuk kulit yang normal normal bodinya itu juga enggak apa-apa. Dan untuk kulit yang tubuhnya kayak berminyak kayak gitu ya enggak apa-apa, karena di sini hasilnya memang tidak lengket sama sekali dan enggak bikin kayak, kadang kan ada ya body lotion yang selalu bikin keringetan di kulit, ini sama sekali enggak. Jadi dia itu super nyaman banget pas dipakai. Jadi sama seperti produk Nivea kemarin yang aku review, jadi dia itu menurut aku untuk manfaatnya itu kayak 11-12 sama punya Vaseline gitu. Maksudnya itu aku bukan manfaatnya yang 11-12 ya, tapi hasilnya menurut aku di sini itu 11-12 sama punyanya Nivea yang kemarin aku review gitu. Jadi salah satunya itu ada kemarin yang apa ya, aku lupa. Kalau teman-teman mau tahu untuk review dari body lotionnya Nivea, kalian bisa cek di video aku, di situ untuk video sebelumnya. Ini sebelumnya lagi aku juga pernah review body lotion dari mereknya Nivea. Oke, dan itu saja review dari aku untuk review Vaseline Healthy Break Sun Plus Pollution Protection. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga suka sama reviewnya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tahu video aku berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.